Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melayat jenazah putra sulung Ridwan Kamil Emeril Kan Mumtaz. Keduanya datang ke rumah duka di Gedung Pakuan Kota Bandung. Kofifa tiba lebih dulu ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat Gedung Pakuan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setengah jam berselang tanpa Ganjar datang menyusul bertakziah ke Ridwan Kamil alias Kang Emil. Kofifa sempat menyempatkan waktu menyapa para awak media di Gedung Pakuan, sementara Ganjar langsung berlalu dan masuk ke dalam rumah dinas Gubernur Jawa Barat tersebut. Dalam pernyataannya, Kofifa mengaku baru sempat datang ke Bandung untuk menyampaikan bela sungkawa langsung kepada Ridwan Kamil semenjak mendapat kabar mengenai Eril. Kofifa baru sempat menghubungi Kang Emil melalui telepon. Itu kemudian menjadikan beliau begitu kuat, tegar, dan ikhlas, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ananda Eril bisa diikuti oleh kita semua. Karena itu juga tadi yang Kang Emil sampaikan, ya mari kita menanam kebaikan. Kofifa mendoakan Ridwan Kamil sekeluarga bisa tegar menghadapi kepergian Eril. Dia berharap Ridwan Kamil tetap kuat usai ditinggal putra sulungnya itu. Selain Kofifa, Gubernur Jawa Tengah juga hadir melayat ke rumah duka untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa sekaligus mendoakan Eril. Prosesi pemakaman Eril, anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, baru akan dilaksanakan Senin pagi 13 Juni 2022. Tim Liputan Diskursus Network.